Kita OKP mana semua supaya kita gampang untuk Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua yang digelar pada 2 hingga 15 Oktober mendatang melibatkan 18.500 relawan yang akan bertugas sebagai penghubung dan petugas lapangan saat penyelenggaraan. Koordinator Sumber Daya Manusia Panitia Besar PON 20 Albert Wanimbo, Sabtu 18 September di Jayapura mengatakan, pihaknya membagi tugas menjadi dua. Pertama, memberikan kemudahan bagi para delegasi atlet dan peserta lain dengan menyediakan informasi dan kebutuhan yang diperlukan, serta membantu panitia pelaksana terkait cabang olahraga, tempat perhelatan, transportasi, dan hotel. Setelah hari Senin kami dapat data yang sudah terscreen dari Polda Papua, baru kita akan lakukan launching ataupun umumkan nama-nama yang sudah terdaftar. Kami sudah bagi logistik, yaitu baju dan topi untuk relawan. Setiap relawan akan mendapat tiga baju yang akan bekerja selama 20 hari. Relawan dalam kategori relawan ada LO, ada Rasion Officer, tapi juga ada Workforce. Albert menambahkan berdasarkan data Panitia Besar PON Bidang SDM, para relawan akan ditempatkan di 4 klaster penyelenggara PON ke-20, yakni Kota Jayapura 6.000 relawan, Kabupaten Jayapura 6.600 relawan, Kabupaten Mimika 3.900 relawan, dan Kabupaten Merauke 2.000 relawan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.